Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Anak Kreatif bersama Kak Nining. Nah, untuk kali ini Kakak akan membuat kolase burung lovebird dengan daun yang ada di sekitar rumah Kakak. Nah, ini di belakang rumah Kakak ya. Nah, kita akan cari daun untuk kolase burung lovebird. Nah, ini daun rerumputan warnanya bagus banget, warna merah ya. Nah, kita ambil untuk kolase burung lovebird. Nah, daun hijau-hijau kayak gini juga kita pakai ya. Kalian juga bisa memakai daun yang ada di sekitar rumah teman semuanya, nggak harus sama. Yang penting warnanya nanti bisa dipakai untuk kolase burung lovebird ya. Kreasi kolase burung lovebird seperti ini ya. Silakan kalian berkreasi sendiri dengan daun yang ada di sekitar rumah kalian ya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Selalu dukung channel kami ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.